Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Live streaming Liga Inggris, Manchester City versus Manchester United. Live streaming Manchester City versus Manchester United yang menjadi Super Big Match Match Week 27 pertandingan Liga Inggris 2023-2024 dan berlangsung pada Minggu 3 Maret 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat melalui layanan OTT Video. Pertandingan panas antara Manchester City dan Manchester United di Etihad Stadium. Kedua tim memiliki ambisi masing-masing untuk meraih hasil terbaik demi bisa mengamankan posisi klasemen musim ini. Manchester City baru saja meraih kemenangan besar atas Luton Town dengan skor 6-2. Sementara itu Manchester United masih menunjukkan performa yang inkonsisten setelah tumbang dari Fulham di Old Trafford. Pep Guardiola, pelatih Manchester City, menegaskan bahwa duel melawan Setan Merah kali ini akan berbeda. Ia mewaspadai kebangkitan United yang memiliki skuad lebih baik dengan pemain-pemain berpengalaman. United benar-benar berbeda. Mereka bertahan dengan cara berbeda dan memiliki pemain-pemain berpengalaman, kata Guardiola. Meskipun City meraih kemenangan besar di putaran pertama dengan skor 3-0 di Old Trafford, Guardiola tidak ingin sesumbar. Ia menekankan pentingnya persiapan matang untuk menghadapi United. Sekarang ada 2 hari libur untuk menyegarkan pikiran dan kaki-kaki dan bersiap untuk pertandingan, kata Guardiola. Pertandingan derby Manchester selalu menjadi salah satu pertandingan paling dinanti di Liga Inggris. Atmosfer panas dan rivalitas sengit kedua tim selalu menghadirkan drama dan kejutan. Manchester United disebut klub bola rasa kantor PNS. Sir Jim Ratcliffe akan bawa perubahan dan energi baru. Manchester United seolah mendapat suntikan energi dengan mengakuisisi Sir Jim Ratcliffe. Namun seorang pemain baru menyoroti kelemahan skuad Erik ten Hag. Sir Jim Ratcliffe mengakuisisi 27,7% saham Manchester United senilai 1,25 miliar Desember lalu. Sebelum kesepakatan tersebut diresmikan pada akhir Februari 2024. Menurut Independent, kehadiran bos Ineos itu menjadi suntikan energi bagi Setan Merah di Januari, yang lantas mencatatkan 4 kemenangan beruntun di Liga Premier Inggris. Tetapi laporan tersebut juga menambahkan bahwa satu pemain baru yang tak disebutkan namanya terkejut dengan minimnya sosok dengan karakter yang kuat di dalam skuad Erik ten Hag. Satu pemain lain juga mengakui bahwa hanya 3 pemain yang vokal saat sesi latihan. Ratcliffe sesumbar ingin mengkudeta Manchester City dan Liverpool dari puncak sepak bola Inggris. Tetapi ia juga mengkritik kebijakan transfer Man United dalam beberapa tahun terakhir dan jalan masih panjang sebelum ia mampu memenuhi ambisi tersebut. Atmosfer The Red Devils sebelum kedatangan Ratcliffe bahkan digambarkan seperti kantor pegawai negeri sipil yang diduga sebentuk sindiran mengenai inefisiensi dan rumitnya birokrasi di tubuh klub. Ratcliffe ingin melakukan perombakan dan menurut artikel independen tersebut, ia dan perwakilannya mengagumi mantan bos Real Madrid Zinedine Zidane, yang mana dapat mengancam masa depan Erik ten Hag di Old Trafford. Kendati demikian, Zidane dikabarkan hanya mau melatih 3 tim saja. Semenjak memegang operasional sepak bola Man United, Ratcliffe telah sibuk bermanuver sana-sini. Setelah tiba-tiba merampas Omar Berada dari Manchester City, ia kini berusaha merekrut Dean Ashworth dari Newcastle United untuk dijadikan direktur teknik. Apa jadinya MU tanpa Bruno Fernandes? Bruno Fernandes membuktikan diri sebagai sosok penting di Manchester United sejak hari pertama bergabung. Buktinya jenderal lini tengah itu terus subur gol dan assist-nya. Bruno Fernandes bergabung dengan Manchester United di musim dingin 2020. Bruno jarang absen dan selalu jadi pilihan utama. Opta mencatat Bruno Fernandes di musim ini sudah terlibat dalam 15 gol Manchester United di seluruh kompetisi. Rinciannya, Bruno sudah kemas 7 gol dan 8 assist. Maka sudah 5 musim terakhir, Bruno selalu berkontribusi dalam 15 gol. Rinciannya adalah 12 gol dan 8 assist di musim 2019-2020. Selanjutnya 28 gol dan 18 assist, kemudian 10 gol dan 14 assist, lalu 14 gol dan 13 assist. Manajer MU Erik ten Hag bersyukur dengan keberadaan Bruno Fernandes di dalam timnya. Ten Hag memberikan pujian tinggi.
Pertama adalah skillnya. Dia begitu kreatif di kotak penalti lawan, bikin peluang, dan tentu bikin gol. Untuk bertahan pun kontribusinya besar karena mampu membaca pergerakan lawan dan terus berlari, paparnya dilansir. Dia punya kontribusi besar untuk tim ini, dia adalah pemain kunci. Bruno tentu saja contoh seorang pemimpin. Tutupnya. Di mata Roy Keane, Harry Maguire selalu ada kurangnya. Maguire menjadi sosok yang nyaris tak tergantikan di jantung pertahanan Man United. Jika dia absen, itu terjadi karena sang paman mengalami cedera. Selebihnya, ia selalu menjadi pilihan utama Erik ten Hag. Tak mengherankan jika Maguire pada musim ini kerap mendapatkan pujian. Lain halnya dengan Roy Keane, sang legenda klub ternyata masih konsisten melontarkan kritikan kepada Maguire. Menurutnya, Maguire masih memiliki kelemahan, yakni kurang bisa memberikan tekanan bagi pemain lawan. Mereka tidak menekan, saya tidak ingin hanya menyalahkan Maguire, tetapi selalu ada kekhawatiran dengan Maguire yang datang dan menekan di lapangan seperti yang dilakukan oleh semua tim papan atas lainnya, ujar Keane di podcast Stick to Football. Selalu ada kekhawatiran dengan dia, disitulah ada celah. Mereka takut setengah mati untuk maju ke depan karena mereka berpikir apapun yang berlebihan dia akan berada dalam masalah. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.